Pandemi menyeret umat manusia pada situasi yang belum terpikirkan sebelumnya. Infeksi, penularan, dan kematian semakin meluas ke berbagai sudut dunia. Di tengah tekanan ekonomi, krisis hubungan sosial, dan ancaman kesehatan mental, internet menjadi ruang yang semakin riuh. Kemudahan mengakses dan berbagi informasi di internet membawa potensi pandemi baru. Tetapi bahayanya COVID-19, masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita hoax. Seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Pemirsa, masih banyak sekali disinformasi dan hoax yang beredar dalam satu pekan terakhir ini, terutama terkait dengan pandemi COVID-19. Seperti virus, kebisingan informasi membuat penularan hoax sulit terbendung. Setiap harinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan takedown terhadap ribuan sumber informasi hoax. Sayangnya, upaya hoax buster oleh berbagai pihak tak lebih seperti memotong rumput, hanya merapikan tapi tidak memusnahkan. Dr. Titik Harsiati, MPD, pakar asesmen pembelajaran dan pembelajaran literasi di Universitas Negeri Malang ini memiliki pandangan tersendiri. Alih-alih menempuh jalan pragmatis seperti hoax buster, ia memandang hoax sebagai arena untuk menantang kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik. Hoax itu diperangi melalui pendidikan. Gitu. Kita nggak bisa menyetop konten, nggak bisa. Konten itu akan hadir terus gitu. Makanya saya sangat tertarik dengan literasi, karena kita akan menyiapkan orangnya. Bagaimana banjir informasi itu akan dipilih gitu. Jadi dipilih, tidak ditelan begitu saja, dipilih, dikritisi, lalu digunakan untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan lingkungannya, untuk berkontribusi kepada lingkungannya gitu. Jadi orang yang literate akan selalu bisa hidup di zamannya gitu. Literasi bagi Titik Harsiati tidak hanya kemampuan dalam membaca, tapi adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas untuk meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi meningkatkan kualitas dirinya, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berkontribusi gitu kepada budaya dan masyarakatnya, ini yang penting. Jadi jangan sampai generasinya pinter, literate, digital, tapi sebetulnya zonk, enggak berkontribusi apa-apa kepada negara dan budayanya gitu, dan masyarakatnya gitu. Hoax bukanlah hal baru. Bahkan sejak lama, hoax telah mewarnai catatan sejarah dengan berbagai bencana yang dihasilkan olehnya. Dan dengan internet, hoax kini lebih agresif menjangkit masyarakat dengan jangkauan intergenerasional. Pada titik ini, tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan, kecuali misi penyelamatan bagi satu generasi, generasi pelajar. Jadi literasi itu memang yang digarap itu adalah muridnya ya. Kita akan menciptakan manusia-manusia yang selalu haus untuk belajar gitu. Belajar memecahkan masalah dengan informasi yang melimpah itu. Dia akan bertanya, dari informasi yang melimpah ini, apa yang bisa saya gunakan untuk memecahkan masalah? Masalahnya siapa? Masalah diri saya, masalah bangsa saya, masalah masyarakat saya, gitu. Masalah global saya. Jadi tidak hanya masalah diri sendiri ya, gitu. Kita kan punya generasi-generasi yang mantap mengambil keputusan setelah melakukan eksplorasi dari berbagai sisi tadi. Sejatinya, informasi yang tersedia di dunia digital dapat membantu upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Namun, penyebaran hoax yang juga masif menghambat upaya pemulihan dari pandemi
karena dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, institusi kesehatan, dan pengabaian terhadap sains. Jadi misalnya, kalau misalnya vaksin, baca dulu. Vaksin itu dilihat dari berbagai perspektif, lalu dia mengambil keputusan. Keputusannya kalaupun salah, dia sudah siap dengan keputusannya. Tetapi harus didahului dengan proses tadi itu. Jadi literasi itu menuntut peserta didik ini melihatnya utuh dari berbagai perspektif. Tidak boleh membacanya sedikit. Jutaan informasi di internet dan lalu lintas konten digital yang riuh akan menyebabkan kebingungan dan membuka peluang bagi hoax untuk tumbuh lebih subur. Untuk itu, generasi pelajar sebagai penduduk asli dunia digital harus didorong agar memiliki kesadaran kolektif untuk menjadikan dunia digital sebagai wahana yang dimanfaatkan secara kritis dan kreatif. Lembaga yang bisa kita andalkan itu ya pendidikan gitu. Jadi di sekolah itu diajarkan membedakan, sehingga kalau pelajarannya itu ada pertanyaan, percayakah kamu dengan informasi tersebut? Apa alasanmu? Jadi gurunya harus membuat sebuah stimulus yang satunya akurat, satunya tidak akurat. Anak-anak ditanya, kamu memilih yang mana gitu. Bahkan mencari informasi yang akurat itu diajarkan. Jadi kelas-kelasnya itu ya berbasis masalah. Termasuk memecahkan masalah, mengantisipasi masalah, nah itu melalui kurikulum kelas. Jadi di kelas-kelasnya itu langsung dihadapkan masalah. Ini loh masalah, kamu baca. Demikian juga hoax. Tanda-tanda hoax itu diajarkan secara khusus ya, dia ngecek. Dia diajarkan bagaimana mengisi konten, meninggalkan jejak digital yang baik, supaya kamu dikenang. Jadi kalau kamu mau jadi pahlawan, tinggalkan jejak digital yang baik. Kalau nggak baik, jangan menulis. Dari Titi Harsiati, kita belajar bahwa dari ruang-ruang kelas, kita masih memiliki kesempatan untuk menciptakan imunitas komunal untuk menghadapi pandemi informasi. Kunci keberhasilan sebuah bangsa itu letaknya di literasi.